kita sendiri kena ambil tahu berkenaan dengan akta-akta. Assalamualaikum, nama saya Juliana binti Muhammad Aziz. Saya daripada Pakar Event Management Sdn Bhd. Saya diberi pencerahan berkenaan dengan penggajian K2SP dengan Pekeso. Selama ni apa yang kita buat dekat company, sebab kita company kecil, jadi kita tak berapa sure dengan peraturan atau undang-undang akta-akta pekerja. Jadi bila kita pergi kos ni memang banyak membantu dan mencerahkan banyak aspek lah berkenaan dengan perkara-perkara tadi lah, macam pergajian, waktu kerja, overtime, allowance. So memang banyak-banyak membantu sangat. Dan kita tahulah selama ni apa yang betul, apa yang salah yang kita dah buat selama ni. Dan dekat situ kita nak improvekan lah sebelum apa-apa terjadi pada company. Saya nasihatkan pada owner-owner bisnes yang mana tahu apa yang terjadi dengan company dan menggajikan staff yang tak cukup pengalaman. So kita perlu ada ilmu dengan knowledge ni. Maybe kita hantar staff kita dan kita sendiri kena ambil tahu berkenaan dengan akta-akta dan undang-undang syarikat, supaya kita takdelah owner of the business tu faham dan tak dikenakan denda disebabkan staff yang tak ada knowledge yang buat kerja ni. So saya nasihatkan lebih baik join kelas coaching HR. Pakai HR memang terbaik.